biasa jika ku katakan rupa-rupa. Betapa aku tak sanggup mengumbarkan lukisan-lukisan dalam pikiran yang tergores begitu saja, tanpa rencana. Dan di sini, satu bulan lagi telah berlalu menyisakan cerita dalam masing-masing hati yang tak hentinya bertanya. Ada yang telah menemukan jawabannya, namun masih banyak pula yang terombang-ambing dalam perjalanannya. Aku masih setia pada tempat yang sama, duduk berdua dengan kesepianku. Walau sunyi, namun tak pernah terasa hampa. Bau rumputan dan hujan yang basah masih menemaniku mengguratkan sketsa. Di sudut langit atau di dinding hati yang terkadang resah, semua itu berarti bukan hanya pembuka atau penutup hari. Oktober berlalu. Sampai kapan harus kutunggu? Di depan jendela ini selalu kupandang bayangmu yang berlari. Terkadang yang kulihat hanya jalan berbatu. Namun tak mengapa, memikirkanmu saja telah lebih dari cukup. Rasanya aku bisa bermimpi kembali setelah sekian lama harapanku padam. Namun waktu ternyata telah berubah. Ada hal yang tak sampai untuk ku jawab dengan karena, dan ku biarkan terus ia menjadi sebentuk tanya mengapa. Begitu pula kehilanganmu. Sebelum aku sempat memiliki, banyak yang datang dan banyak yang pergi. Aku tak pernah berharap banyak atau menganggap bahwa yang datang akan tetap tinggal selamanya. Kelak mereka juga akan pergi satu persatu. Kelak mereka juga akan lelah karena aku tak jua membuka pintu. Sekalipun aku menemui mereka di beranda dengan jamuan sekadarnya, kata yang itu-itu saja. Bukan aku tak mau, hanya saja aku tak bisa. Entah atas nama apa, aku tetap berdiri pada pijakan yang sama. Hanyut, lepas, begitu terlepas. Kuhilangkan area dalam jiwa yang ingin kuutarakan. Lalu kubiarkan episode baru menjemputku di ambang pintumu. Entahlah, walau aku merasa ragu, tetap akan aku ucapkan selamat datang November baru.